Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Hari ini saya akan mengunjungi patung Patih Gajah Mada yang sakti mandraguna itu loh, yang berada di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Nah ini loh, saya perlihatkan patungnya. Ini saya akan masuk ke Pendopo Agung Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Masuk. Ini gerbang pertama, Lur. Ini saya perlihatkan sekitar patung Patih Gajah Mada, Lur. Ini ada pot besar yang berwarna merah. Ini ditanami dengan bunga ini. Lah ini sekitarnya, Lur. Iku apa, Mbak? Iku, Mbak? Apa ini? Oh, iya. Patih Gajah Mada iki. Ini, Lur, yang namanya patung Patih Gajah Mada, Lur. Ya, ini ada tulisannya, Lur. Patih Gajah Mada dipersembahkan oleh Kompes Polisi Militer. Polisi Militer. Tahun piro iki? 1986. Oh, iya 86. Iki nek ngono iki. Dupa iki. Dupa. Wah, ada dupanya ya. Ini dikasih kalung sama Patih Gajah Mada. Ini sakti mandraguna ini, Lur. Patih Gajah Mada ini. Kalau ngilang bisa celing gitu. Ini kasih. Nah, ini ada kalungnya ini. Paling nganu ya apa? Senjata biyen PE ya. Ada kalungnya bunga, dikasih kalung. Loh, Lur, ini Lur. Ini matanya anu, Lur. Melorok. Anu, Loh. Kayak mata temenan, ya. Lah ini motonya melek begitu. Orangnya berbibawa. Ini sakti mandraguna ini, Lur. Dulu kalau ngilang itu bisa celing gitu. Ini saya perlihatkan samping-sampingnya patung Gajah Mada. Gede patungnya. Mbak itu berapa, Mbak, dedeknya, Mbak? Sini ada 2 meter, Mas. Lah ini, Lur, yang namanya patung Patih Gajah Mada itu. Oh, jadi dulu itu rambutnya Patih Gajah Mada itu gondrong. Ini adalah Patih Gajah Mada sakti mandraguna. Jadi patih inilah yang dulu menguasai di Asia. Iya, Mbak, ya. Patih Gajah Mada ini menguasai Asia, Mbak. Asia. Asia ya. Melorok motoe. Ini ada. Kalau kembangnya, Mas. Ini kupingnya, Mas. Kalau kembang Sumbojo itu. Itu atasnya itu gentengnya itu kok kayak apa jenenge sing digawe teng nak apa jenenge gamelan. Iya. Iya, gamelan. Gentengnya itu. Ini bangunannya, Lur. Apik ya, kayak besi ya. Kuningan kok kuningan.
Tapi iku kayu iku. Iki pian emas ta? Emas ini. Dulu ini emas ini. Emas ya iki kalung emas iki. Cuma saiki dikeki kembang. Cuma melati sama mawar mas ini. Heeh. Cekne apik. Motone wedi aku nguasi. Mbak Nawi coba diukur Mbak, itu kepala panjenengan itu berapa Mbak sedeteknya? Ini aja 175 Mas. Wah. Berarti 2 meter Mas dari sini Mas. Berarti sekitar 2 meter ya? 2 meter ya. Lah ya. Pancadharmanya Mas ini Mas. Oh ini ada pancadharma. Ini saya coba perlihatkan. Bisa dibaca. Jadi begini lur, saya terangkan. Ini pancadharma kor itu sifat kesatria 1, sifat kebijaksana 3, pantang mundur 4, kebesaran hati 5, kejujuran. Begitu Mbak ya? Jadi ini mungkin sifatnya Pati Gajah Mada lur. Sekarang jadi suri teladan sekarang. Ada lebih kecil mas ini mas? Gak tau. Zaman dulu apa? Gimana mas ini mas? Oh iya ini ada kendi kecil buat minum ini lho. Ini ada tandurannya jambu lur. Jambu kluto. Iki apa iki? Akasia. Api woye. Jadi Pati Gajah Mada ini patungnya berada di depan sendiri. Begitu.